Jelang Ramadan, Gubernur Sumatera Barat Iwan Preno didampingi oleh PJ Wali Kota Padang Alwis dan Kadis Perdagangan Kota Padang N. Rizal menggelar sidak di Pasar Raya Padang untuk melihat kesiapan stok bahan pokok jelang menghadapi bulan Ramadan mendatang. Saat ini pemerintah provinsi telah menyiapkan berbagai langkah agar ketersediaan stok bahan pokok di tengah masyarakat tetap tersedia. Selain itu, Pemprov juga bekerjasama dengan Bulog untuk menekan lonjakan harga yang terjadi akibat banyaknya kebutuhan masyarakat saat bulan Ramadan mendatang. Termasuk nantinya akan menggelar operasi pasar dan bazar-bazar kebutuhan pokok bagi masyarakat. Untuk Kota Padang sendiri, beberapa harga kebutuhan pokok tidak mengalami kenaikan yang begitu stagnan dan cenderung stabil. N. Rizal, Kadis Perdagangan Kota Padang menambahkan, Pemko Padang akan terus menjaga ketersediaan stok bahan kebutuhan pokok di tengah masyarakat agar tidak terjadi kelangkaan yang menyebabkan harga-harga melambung tinggi, terutama jelang bulan Ramadan. Kasihkan dengan SKPD yang ada. Yang pertama kita lihat produksinya, kemudian tata niaganya. Semua itu kita koordinasikan. Ini terkhususnya lalu dilakukan pengawasan di tingkat lapangan. Itu stabil. Sekarang ini, Pak. Ya, masih stabil. Ini yang akan kita Dari Padang, Hendra Ningrat, iNews melaporkan.